Halo guys, bertemu lagi bersama Upin dan Mail. Wah, ada Mail di sini. Dia mau main bersama Upin. Kamu kenapa? Kesepian di rumahmu ya? Iya Upin, aku tidak tahu mau buat apa di rumah. Ya sudah kalau begitu, ayo kita pergi main. Tapi aku tidak tahu mau main di mana ini Mail. Ya aku juga bingung Upin, kita harus pergi main di mana sekarang? Wah, coba lihat ini, aku punya motor Satria baru, tapi ini sebenarnya bukan punya aku. Wah Upin, keren sekali, ini punya siapa Upin? Ini punya teman Upin, mantap ya, sudah dimodif, bannya sudah kecil sekali tuh. Wah Upin, apa kamu tidak akan kecelakaan dengan ban motor sekecil ini? Ini seperti ban sepeda loh. Iya aku tahu, ini bannya kecil sekali. Tapi aku sudah pernah coba dan tidak ada masalah Mail. Cuman mungkin bannya tidak begitu aman, jadi harus berhati-hati. Iya, karena motor ini mesinnya besar. Ini motor Satria F, bukan? Iya, betul sekali kamu Mail. Ternyata kamu tahu motor ini. Wah, ayo kita pakai jalan-jalan. Kamu sudah pernah pergi ke Candi Borobudur belum Mail? Belum pernah Upin, emangnya itu di mana? Wah, ayo kalau begitu aku kasih tahu. Nanti kalau aku jelaskan kamu tidak akan mengerti. Lebih baik kita langsung pergi ke tempatnya, oke? Oke Upin, baik kalau begitu. Wah, aku penasaran sekali mau lihat Candi Borobudur. Oke, nanti kamu akan melihat Candi Borobudur yang sangat besar. Kita akan langsung pergi ke sana ya. Oh Upin, motor kamu cepat ya. Iyalah, cepat karena ini kan sudah di sudah dioprek mesinnya. Sudah ditingkatkan lagi kecepatannya Mail. Jadi bannya juga sudah jadi kecil kan? Makanya dia jadi cepat. Wah iya, tapi mesin yang sangat besar kalau membawa kalau dibawa dengan ban sekecil ini itu sangat berbahaya Upin. Iya, ini sangat mudah kecelakaan. Makanya kamu harus berhati-hati kalau membawa motor ini Mail. Ngomong-ngomong, kamu sudah melihat Candi Borobudur belum? Oh, di mana? Aku belum melihatnya. Wah, payah kamu. Coba kamu lihat itu di sebelah kiri. Mana? Ah, ini. Wow, keren. Besar sekali ya, Upin. Iyalah. Kamu lihat nih. Wah, ramai sekali di sini. Wah, sebelumnya Upin pernah datang di sini. Tapi tidak seramai ini, Mail. Wah, sekarang sudah ada lapangan seperti ini. Wih, keren sekali. Coba lihat dulu dari sini. Wah Upin, tempatnya bagus ya. Iya, tapi kok ada iklan wafer di sana ditempel. Waduh, kenapa seperti itu ya? Kenapa ada iklan wafer ditempel besar-besar di apa ini namanya Candi Borobudur ya Mail? Iya, aku juga tidak tahu. Sepertinya mereka usil menempelkan papan iklan sebesar itu di situ. Iya, wah. Bagaimana itu? Apakah kita bisa menyingkirkan itu? Wah, tidak bisa Upin, itu berat sekali. Wah, iya ya. Ya sudah kalau begitu biarkan saja seperti itu ya. Iya. Biarkan saja seperti itu Upin. Waduh. Kamu mau naik ke atas tidak? Ayo ayo kita naik. Ayo. Kita lihat keadaan Candi Borobudur dari atas, ayo. Motor kita di mana, Mail? Jangan-jangan dicuri orang lagi. Diambil dibawa ke sini aja Upin. Oke, baiklah. Aku akan ambil dulu. Kamu tunggu di sini ya. Wah, ini motorku. Ditaruh di pinggir jalan. Nanti diambil orang. Oke, ditaruh sini saja. Ayo Mail, cepat. Kita harus naik ke atas sekarang. Aku taruh motornya di sini biar aman. Oke, ayo kita naik Upin. Ayo. Sini, kok gak bisa? Harus lompat. Oh iya, harus lompat.
Kamu bisa naik nggak, Mail? Kok sekarang nggak bisa naik ya? Oh, bisa, tapi harus lompat-lompat. Kamu bisa tidak, Mail? Oh, Upin, aku tidak bisa naik. Kenapa ini? Wah, bagaimana dong? Wah, parah ini. Mailnya nggak bisa naik, guys. Bagaimana ya? Padahal kan Upin bisa naik sampai di atas nih. Tuh, kita bisa sampai puncak, guys. Kenapa si Mail tidak bisa ya? Wah. Waduh, Mail ketinggalan di bawah, guys. Dia tidak bisa naik sama sekali. Wah, itu dia di sana. Masih di tangga. Ayo, Mail, lompat ke sini. Bisa nggak? Kamu harus melompat. Kalau kamu cuma jalan, kamu tidak bisa lewat. Ya ampun, dia tidak bisa lewat, guys. Wah, tuh sekarang bisa. Wah, harusnya bisa. Coba, coba, coba. Coba lagi, Mail. Tadi bisa loh. Iya, tadi aku bisa lo naik. Sekarang tidak bisa lagi, Upin. Ayo coba lewat dari samping sini. Kamu mungkin bisa naik kalau dari samping sini. Wah, tidak bisa, guys. Dia tidak bisa naik, guys. Coba lihat tuh, Mail balik-balik di bawah situ saja, guys. Wah, kasihan sekali dia tidak bisa. Wah, ini dia bisa naik nih. Nah, kan? Wah, Upin, aku bisa naik sekarang. Ya, ayo cepat kita berdua naik ke atas sana. Sekarang kamu tidak ada halangan lagi. Kamu sudah bisa naik sampai di puncak. Oke, baiklah. Ayo cepat. Nanti keburu malam nih kita berdua main di sini. Terlalu lama nanti. Nah, ini banyak orang di atas loh, Mail. Wah, Mail nggak sampai sini, guys. Nyangkut terus dia. Wah, tuh. Akhirnya kamu sampai di atas puncak. Wah, ini belum puncak, Upin. Ya sudah, kalau begitu ayo naik lagi sampai di puncak. Sini. Nah, ini adalah puncaknya. Kamu bisa naik nggak? Wah, bisa. Wah, akhirnya kamu sudah sampai di puncak. Sekarang naik ke atas sini, bisa nggak? Dia tidak bisa naik ke sini, guys. Ini harus dipanjat, Mail. Kamu tidak bisa naik ke atas sini. Di bawah situ aja, nggak apa-apa. Iya, ini sudah puncak kok. Iya, ya. Waduh, gimana, keren nggak Candi Borobudurnya? Wah, Candi Borobudurnya keren sekali, Upin. Aku ingin sering-sering main di sini. Kamu bisa ajak Mail atau Isan. Mereka berdua juga belum. Ada tukang foto. Ayo, Bang, foto, Bang. Aku akan foto sini. Ya, Upin berdiri di sini langsung pergi. Aduh. Ya, Upin, aku akan coba mengajak Visi atau Isan ke sini besok. Iya, mereka belum pernah datang ke sini. Baru Upin dan Ipin dan kamu yang pernah ke sini. Oh, oke, baiklah kalau begitu. Ayo, kita harus balik sekarang. Upin belum makan siang nih. Aku lapar. Ya, Upin, aku juga. Ayo cepat. Kalau begitu kita berdua harus segera pulang. Ayo, Mail. Cepat, jangan-jangan Mail tertinggal nih, guys. Ayo kita lihat. Wah, ternyata pintar dia. Dia bisa balik lagi ke bawah. Padahal kan banyak jalan, guys. Oke, wah, ternyata harus lompat-lompat, guys. Tuh, kita nggak bisa sembarangan lewat, guys. Tuh, ayo, Mail, cepat. Ini motor Satria kita. Ayo, kita harus segera balik. Ya, Upin, ayo cepat. Aku juga kelaparan nih. Ya, baiklah kalau begitu. Gimana, keren nggak? Wah, keren sekali. Aku akan bawa Visi untuk naik ke puncak. Dan Isan juga. Iya, mereka soalnya belum pernah datang ke sini. Upin dan Ipin belum sempat mengajak mereka. Makanya kamu boleh ajak mereka ke sini, oke? Oke, Upin. Baik kalau begitu. Oke.